Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Triana Era Vlogger. Dan masih dalam ekspedisi pencarian Kerkhof. Dan saat ini saya berada di daerah Kaponan, Kecamatan Pakis. Ini berada di jalan Kopeng Magelang ya, atau Magelang Salatiga. Di sini saya pada peta Belanda tahun 1939 menemukan struktur Kerkhof. Saya cocokkan dengan peta saat ini, kemudian mendapat titik di daerah Kaponan, Kecamatan Pakis, ini Jalan Raya Magelang Salatiga. Dan di sini saya mendapati makam. Tapi sejauh ini saya tidak melihat sebuah makam Kerkhof ya. Hanya di sini ada makam, tapi makam Jawa sepertinya. Ada beberapa makam Nasrani, tapi makamnya makam baru. Dan kebanyakan yang saya jumpai adalah makam-makam Jawa seperti ini. Awalnya saya mengira Kerkhof itu masih ada karena pada street view pada peta saya lihat itu ada pemakaman. Tapi setelah saya datangi, rata-rata makam Jawa seperti ini ya yang saya dapati. Ada beberapa makam Nasrani, tapi ini saya tidak tahu makam baru atau lama. Seperti ini. Dan yang pasti ini, yang di sebelah sini, ini makam baru. Ataukah mungkin ini Kerkhof yang dimaksud? Atau bukan, saya kurang tahu. Yang saya dapati hanya makam-makam kecil seperti ini. Di sebelah sana juga itu makam Jawa juga. Jadi mayoritas yang saya temukan di sini adalah makam-makam Jawa. Dan ini dengan nisan unik ya, nisannya bagus sekali nih, kembang cengkeh. Lalu makam-makam seperti ini saya kurang tahu, ini ada lambangnya bintang juga. Dan di sebelah sana itu juga ada makam, cuman itu makam Jawa juga. Oke, jadi itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena memang Kerkhof yang saya jumpai hanya berupa makam kecil, entah itu makam baru atau lama saya kurang tahu. Dan begitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ini daerah Kopeng berkabut ya. Ini sedikit gerimis di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.